Masuk. Tadi saya ketemu tas ini di depan kantor dan kata karyawan di kantor ini tasnya milik Pak Bobby. Iya, ini punya aku. Kamu tidak buka ya? Enggak. Kalau bukan milik saya tidak berani Pak untuk membukanya. Bagus. Pak, saya boleh nggak minta gaji 3 bulan ke depan? Soalnya rumah saya... Nggak usah banyak omong. Bukan gitu Pak. Soalnya papa saya tiba-tiba... Iya Peko. Oh, udah sampai di bawah ya? Oke. Saya suruh karyawan saya jemput ke bawah. Siap. Oke. Kalau gitu Pak, saya lanjut kerjaan saya dulu. Maaf kalau udah ganggu kerjaan Bapak. Tunggu. Kalau tadi kamu nggak perlu jelasin lagi. Desi? Iya, Pak. Kamu kasih tahu ke bagian finance. Bilang bayar gaji Eko 3 bulan ke depan. Iya. Makasih Pak. Makasih. Kalau gitu saya lanjut kerjaan saya dulu ya Pak. Tunggu. Nah, maaf Pak, saya nggak bisa ambil uang itu. Kamu itu orang baik. Ini adalah hadiah dari perusahaan untuk kamu. Jadi orang baik itu adalah kewajiban saya, Pak. Halo? Apa? Papa masuk rumah sakit. Papa parah sakitnya. Nanti aku cari uang ya. Jangan merasa gak enak. Kesehatan otomu itu yang paling penting.